ya Sunda, serius loh. Mana janji? Janji desa. Ih keren loh, sumpah. Ini lagu emang kalau tarikan awal itu sangat menentu gitu ya. Aduh. Aduh sumpah enak banget. Oh diimprov dong. Bukan sulis namanya kalau nggak ada improv-improvan ya. 3, 2, 1, take and cue. Halo Sobat Jurnal Merdeka, Merdeka Indonesia, Dirgahayu Indonesiaku. Thank you Sobat Jurnal sudah mengklik video ini. Itu artinya sama-sama kita akan mereaction kembali penampilan dari Sulis Nusa Tenggara Barat. Sesuai dengan judul ya, kita akan mereaction penampilan the bestnya Sulis yang kemarin sempat down di top 6 dan akhirnya di top 4 membalaskan semuanya. Guys, saya berharap Sulis nggak down-down lagi di grand final dan dia langsung up. Dan dia langsung boom boom, langsung juara di Liga Dangdut Indonesia 2021. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita melihat nih di top 4 tadi malam atau kemarin ya. Sulis dong menyanyikan lagunya Eva sama-sama dari Nusa Tenggara Barat, Ta'aruf. Yang dimana kita ketahui Ta'aruf ini sangat terkenal banget karena sudah mendapatkan atau gimana ya, mendapatkan apresiasi besar sama masyarakat karena memang lagu ini pernah disayembarakan, dicari siapa penyanyi yang tepat untuk menyanyikan lagu Ta'aruf ini. Dan ini kan lagunya Adibal ya, judulnya Ta'aruf. Dan lagu ini jatuh kepada Eva, peserta Liga Dangdut Indonesia 2020 tahun lalu, tahun sebelumnya, dari Nusa Tenggara Barat. Dan itu dinyanyikan sama Sulis, sama-sama dari Nusa Tenggara Barat malam ini. Langsung saja kita reaction. Ini dia Sulis Ta'aruf. Oh, dicampur dong ada Ate Bakat gitu ya. Berarti ada lagu-lagu daerah. Nah, memang konsepnya peserta Liga Dangdut kali ini tuh kemerdekaan karena bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 2021. Happy Independence Day buat Indonesia ke-76. Let's check it out and let's play. Sulis. Suka aku karena lagu Ta'aruf aja itu aku udah suka banget. Gimana kalau dinyanyikan sama Sulis, Pak? Ini full dah videonya. Saya berharap ini full ya. Oh iya full. Oh, suka. Aku belum reaction yang tak punya hati ya. Nanti next ya. Makanya subscribe nih YouTube channel kita, kita reaction yang itu ya. Biar nggak ketinggalan gitu ya. Sulis gold-gold dong malam ini. Oh my god. Di atas kedudukan ratu istana. Kamu meninggalkanku. Aduh kakak. Ih kayak lagu sinden Sunda loh. Kamu bilang membuat saya bahagia. Tapi ternyata buktinya tidak ada. Ih kayak Sunda, serius loh. Mana janji? Janji desa. Ih keren loh, sumpah. Sulis. Aduh lagunya dong, Ta'aruf dong. Adibal sih, lagu-lagunya keren semua. Hush. Hush.
mencintai dirimu, membawa jalan surga di hatiku. Ini lagu emang kalau tarikan awal itu sangat menentu gitu ya. Aduh. Aduh, sumpah enak banget. Berharap dapat bimbingan darimu, lahir batinku siap bersamamu, membina hidup yang baru. Aduh, saya berharap ya tiga besar nanti ini mendapatkan masing-masing lagu gitu. Suaranya ya Allah, cengkok rapatnya itu loh. Oh my god, sulit. Menenangkan, mendamaikan. Nah, kemudian ada improvisasi lagi nih, inovasi nih, lagu daerah. Oh my god, sulit. Salahku gen EP. Gila, keren banget. Mak tak penang aku lalu. Mungku tuang gen ngete jari naja. Wow, sakral nih. Ada artinya gak sih? Tadi ku mikir langan si julu. Balagu gen takung dek. Mungku pikirang ya doang. Ben aku sakit angen. Aku kayak ngerti nih artinya nih. Dia bilang, kenapa kamu tega ninggalin aku gitu ya, hanya karena perempuan yang itu gitu. Yang itu siapa sih? Hatiku luka, gak ada obatnya, aduh sayang. Yadola sayang, aduh, yadola, yadola sayang. Perlihatkan kepada dunia kamu punya suara yang gitu tinggi. Kita rehat sejenak ya. Oke, Sobat Jure, kita lanjut kembali. Play. Improv dong, bukan sulis namanya kalau nggak ada improv-improvan ya. Lahir batinku siap bersamamu, membina hidup yang baru. Aku bukan manusia sempurna. Wow. Tak lepas dari noda dan dosa. Luar biasa Daibang Sulis. Oh my god. Enak banget sumpah. Cerita Lombok, keluarkan Sulis. Oh, Sulis. Ya Allah, keren banget.
Sulis, gila keren banget kamu deh Sulis. Oke, Sobat Jura, terima kasih banyak sudah menyaksikan atau menonton video Bang Al mereaction tentang Sulis Nusa Tenggara Barat, salah satu peserta grand final kita di Liga Dangdut Indonesia 2021, dan mendapatkan SMS posisi kedua itu bisa menyalip lagi, bisa menjadi juara satu jika kita kompak, bisa bersama-sama untuk menyokong atau mengirimkan SMS dan juga vote di Shopee ya, gratis, dan kita bawa tropinya ke Nusa Tenggara Barat. Bisa jadi siapa yang bisa mengira bahwa Sulis bisa membawa trofi itu ke Nusa Tenggara Barat. Ini tergantung SMS nih, dan dukungan juri udah nggak ada di sini Sobat Jurna. Tergantung SMS dan doa dari teman-teman semuanya untuk membawa Sulis menjadi juara pertama atau number one hit. Ya, oke, kita bangga banget karena kita kawal Sulis dari awal audisi dan juga sampai sekarang itu membuat kita bangga. Saya aja yang notabene bukan orang Lombok, bukan orang Sumatera, orang Nusa Tenggara Barat, tapi saya itu bangga banget gitu. Apalagi kalian yang orang Nusa Tenggara Barat gitu ya, ayo SMS terus ya. Oke, ini luar biasa banget penampilannya, perfect, no cacat, no debat. Nggak ada lagi yang diperdebatkan di sini, ini perfect banget dan memang benar-benar Sulis membalas semua kejadian yang terjadi ya, yang terjadi di top 6 gitu. Sulis nggak begitu mendapatkan respon bagus dari dewan juri, tapi nggak masalah, ini sudah terbayarkan. Sulis the best, berdiri kembali di grand final dan menjadikan ya, semoga lagu yang di grand final itu membawa dia menjadi juara ya, amin ya Allah. Kalau saya sih siapapun yang juaranya terserah, karena aku udah menjagokan mereka ini bertiga ya, udah menjagokan banget. Sebenarnya udah berempat itu udah jagoan gue banget tuh ya. Dan ya siapapun jadi juara, juara 1, juara 2, juara 3, ya saya ikhlas banget karena kalian the best. Terima kasih banyak Sobat Jurna. Untuk itu saya ingatkan kepada teman-teman semuanya yang baru bergabung dan belum subscribe, subscribe dulu karena subscribe itu gratis, tinggal klik aja kok, dan Anda mendapatkan notifikasi terbaru dari video Bang Al. Nah kalau udah subscribe berarti kalian udah selalu nonton video Bang Al tuh ya, karena Bang Al selalu update tuh ya, dan akan memberikan reaction terbaru tamanya buat Sulis nih dan juga seluruh peserta Liga Dangdut Indonesia, jadi nggak ketinggalan info tuh ya. Oke Sobat Jurna, terima kasih banyak, saya Bang Al pamit, see you next video, and Merdeka Indonesia, bye bye.